pink cup dah. Untuk kita berbuat baik pada orang lain juga. Amirul Mukminin Omar Al-Farouk, beliau ni pada musim satu musim kemarau yang sangat panjang, beliau sangat mahukan setiap rumah tu biarlah ada sisa-sisa makanan, ya. Lalu beliau pun pesan, manusia tak akan musnah dengan separuh perut mereka, yakni kesederhana. Jadi Nabi SAW juga sebut, makanan untuk seorang mencukupi untuk dua orang, dan makanan untuk dua orang mencukupi untuk empat orang. Allahu Akbar. Jadi kaedah pengamanahan, istikhlal, khalifah Allah, pengamanahan ni Allah bagi harta dekat kita. Harta tu Allah punya. Jadi kita bila diamanahkan harta, adalah kecukupan untuk kita. Kita kena fikirkan orang lain. Dan pada masa yang solid, kita juga nak pastikan orang-orang lain tu dapatlah berkongsi walaupun separuh makanan. Jangan risau, tak mati laparnya. Ya, bahkan Allah akan berkati lagi. Dan bila sebut tentang harta ni, Islam sebenarnya tak haramkan pun seorang Muslim tu nak ada kehidupan yang baik. Ya, sebab harta tu diciptakan untuk kita. Disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 87, wahai orang yang beriman, jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tak suka orang-orang yang melampaui batas. Kan? Allah ciptakan emas, perak, semua itu memang benda itu harta-harta yang baik. Allah tak haramkan pun untuk kita, halal untuk kita. Cuma jangan melampaui batas. Itu maknanya ni. Jom kita tengok dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Allah firman, berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta kamu secara boros. Sesungguhnya orang yang boros tu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Timbul persoalan, apa beza tabzir, pembaziran ni dengan israf? Seperti berlebih-lebihan. Israf ni maksudnya berlebihan ataupun melebihi batas dalam perkara yang halal. Benda tu halal atau berlebihan. Tabzir ni pula, dia belanjakan dalam perkara yang haram walaupun satu dirham atau kurang dari itu. Itu Islam tak benarkan. Jom kita bersederhananya dalam semua perkara dan sibarkan bahagia. الذي يصرف من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يصرف من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak mengenakan rukuk dan sujud. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Sekarang disiarkan azan dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi orang Sultan Kelimutora dan Putrajaya. Hayya 'ala
tapi bagilah sinyal. Keluar, masuk, keluar. Seribu tahun kalau tak sempat ya ampun.